orang-orang depan tu bahawa Datuk Seri Zahid adalah sebahagian daripada ahli majlis pengampunan dan diraja tu kerana beliau adalah menteri wilayah. Ah, dia macam inilah, saya nak beritahu kalau kita dengar jawatan dia, dia adalah menteri kemajuan wilayah dan desa. Mungkin kita beranggapan bahawa saya pun beranggapan begitu, bahawa dia bertanggungjawab menjaga dua kementerian. Satu kementerian yang dulu dipanggil Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Satu lagi kementerian wilayah persekutuan. Maknanya Labuan, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, semua bawah dia. Tetapi ada yang memberikan gambaran bahawa ianya tidak melibatkan Kementerian Wilayah Persekutuan. Sebabnya, sebabnya dulu zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Tun Dr. Malik memang nama itu sama. Kementerian Wilayah Kemajuan, Kemajuan Desa, Desa dan Wilayah. Ha, dulu dah ada dah zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi di BKL apa ni, Pembangunan Putrajaya, Labuan dan semua ni, ini di bawah Jabatan Perdana Menteri. So kita benda ni belum clear lagi Jadi tunggulah mesyuarat kabinet pertama besok baru kita dapat gambaran ni. Buat masa ni tak betul. Tidak ada perlantikan Datuk Zahid sebagai lembaga pengampunan. Kau tahulah dia orang ni dia orang nak buat fitnah ni, belum apa-apa lagi dah start kata oh lepas ni lepaslah Datuk Najib Datuk Najib tak perlu pun pengampunan. Dia pun tak nak pengampunan. Dia nak dia diberikan perbicaraan yang adil. Dia hari ini dia telah apply for judicial review. Semakan kehakiman. Semakan kehakiman. Kalau tak dapat, kalau kalah juga dalam semakan kehakiman, barulah mungkin dia akan dipertimbangkan untuk mendapat pengampunan. Itu pertama sekali Menteri Wilayah, kedua Peguam Negara, ketiga Perdana Perdana Menteri, tak silap saya Perdana Menteri, dan kemudian ada tiga orang yang akan dilantik oleh kebawah oleh tuanku, dan tuanku sendiri yang akan mempengurusikan lembaga pengampunan tersebut, tuanku yang Pertuan Agong. Okey, setakat ni belum ada sebarang cerita tentang pengampunan. Jadi tak payahlah dengar fitnah-fitnah mereka ni. Mereka ni hari ni menggelupur bila dah kalah. Bukan kalah, mereka pun tak kalah sebenarnya. Kita semua kalah. Bila tak dapat jadi kerajaan. Bukannya mereka tak boleh jadi kerajaan. Mereka boleh jadi kerajaan. Cuma, iyalah tuanku kata, tuanku punya titah Datuk Seri Anwar Ibrahim Pakatan Harapan ada 82 kursi. Perikatan Nasional dia kata dia ada 73. Sebenarnya dia tak ada 73, dia ada 2 blok, satu PAS, satu Perikatan Nasional. Sebab di Kelantan mereka bertanding guna logo PAS, bukan logo Perikatan Nasional. Ini kena faham. Kalaupun dia combine dua tu, dia masih lagi 73. Takkanlah Muhyiddin tak tahu 82 tu lebih banyak daripada 73. Takkan kita nak ajar dia simple matematik. Kan? Jadi, kalau berlakulah kerjasama, sudah pastilah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Muhyiddin jadi timbalan Perdana Menteri. Dia tak nak. Dia tak nak. Sebab apa dia tak nak? Adakah kerana dia tak nak kerjasama dengan Anwar Ibrahim? Dia pernah kerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malah daripada banyak-banyak menteri ketika 2 September 1998, ketika saya berada di rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim, satu-satunya menteri yang datang memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah Muhyiddin Yassin. Muhyiddin memang anak buah, memang anak buah Datuk Seri Anwar Ibrahim. So dia nak malu apa jadi timbalan? Tetapi pasal dah merasa jadi Perdana Menteri, dia rasa dia layak jadi Perdana Menteri, lebih layak daripada bos lama dia ni. Ini masalahnya manusia ni. Lupa diri. Dia tak sedar bahawa dia pernah mewarisi sebuah kerajaan yang gagal sehingga dia dijatuhkan daripada kerusi Perdana Menteri. Dia lupa benda tu.
Dia lupa dia pernah digelar sebagai bapa lockdown negara yang telah menyebabkan ramai orang susah tak boleh cari makan dan ada juga yang membunuh diri bila buntu. Tak boleh keluar daripada kemelut masalah kewangan masing-masing. Dia lupa benda ni. Tak apalah. Kita pesan kepada dia, move on lah wahai Abang Din. Okey. Silakan. Berkaitan dengan kedudukan kerusi tadi tu dalam pilihan tu nampak PAS lebih besar daripada Bersatu tu. Jadi, tapi PAS lebih besar daripada Bersatu pun PAS tidak ada karisma untuk memimpin. Dia tidak ada self confidence untuk memimpin. Sepatutnya bila parti dia lebih besar daripada Muhyiddin, dialah jadi pengurusi Perikatan Nasional. Tapi dia tak berani. Dia suka jadi pak turut je kepada Muhyiddin Yassin. Maklumlah Muhyiddin ni abang besar, duit dia pun besar kan. Apa pun minta dapat. Betul lah. Tapi belum tentu lepas ni apa pun minta semua licin laju je dapat. Lepas ni setiap pergerakan kewangan akan dipantau, tak ada orang lagi yang melindungi mereka. Jangan terkejut kalau tiba-tiba ada kawan beku lah, ada duit tak boleh masuk lah kan. Sekarang pun saya rasa banyak dah diparking di luar ni. Mereka pun risau juga. Dia takut kerajaan yang baru ni perangai macam mereka. Menang-menang pilihan raya, pergi geledah rumah Datuk Sin Haji, pergi geledah rumah Tok Puan Raha kan. Mereka berfikiran begitu kan. Dia ingat perangai Datuk Sian Ibrahim sama macam perangai apa ni, Mahathir dengan dia. Tapi tak apa juga, biarkanlah dia cuak sikit. Okey. Okey tu, apa ni yang tak dapat jadi PM tu Muhyiddin tu. PAS yang beria sangat sehinggakan dia pun nak tolak tu apa bantuan daripada kerajaan. Yalah, nak buat macam mana kan. Dia pun duk harap juga dapat sambung jadi apa duta besar ke Timur Tengah. Sekarang ni Datuk Seri Pengelola Bijaya untuk Datuk Seri Fadil kan. Dia hantar pula pergi duta di UAE. Maka peranan duta khas tu pun dah makin kurang lah. Dah ada duta-duta dah sekarang ni banyak lah. Dah banyak, banyak. Ada lagi duta-duta yang belum. Sebagai duta tu masih kekal kan juga tu? Mana? Tak tahulah saya kan. Sementara belum ada jawatan pemegang duta khas baru tu. Tak tahulah kan. Tapi dia layak jadi ketua pemegang tu dalam parlimen. Ketua pemegang. Sepatutnya Haji Adi lah ketua pemegang. Tapi pasal dia tak ada tulang belakang. Dia tak ada tulang belakang kan. Dia masih lagi nak bergantung kat Muhyiddin kan. Maklumlah kan, Muhyiddin ni duit banyak kan. Okey. Alasan Haji Adi untuk tidak tanah ambil peruntukan kerajaan tu sebab dia kata macam mana? Alasan Haji Adi dia tak mau terima peruntukan daripada kerajaan kerana dia tidak ikhtiraf kerajaan sekarang tu. Alasan Haji Adi dia kata dia tidak ikhtiraf kerajaan sekarang ni, maka dia tidak mau mengambil peruntukan. Mungkin dia ingat duit banyak yang dia dapat daripada Muhyiddin ni akan berterusan. Dia tak tahu lepas ni Muhyiddin nak keluar duit pun berhati-hati kan? Tak boleh macam dulu. Dulu ada geng-geng dia dalam kerajaan yang melindungi dia. Dulu dia boleh senang-senang belanja kan. Lepas ni belum tentu mewah macam dulu Tuan Guru Haji Adi. Kena ingat tu kan? Itu sebab kawan-kawan yang cerdik sikit, contohnya macam Khalil, Khalil lah kan, yang mengeluarkan kenyataan mengharapkan supaya kerajaan memberikan peruntukan secara sama rata. Siapa nama dia? Khairil Nizam. Khairil Nizam. Dulu senator kan, sekarang dah jadi ahli parlimen. Khairil Nizam pula bercanggah dengan Presiden PAS. Presiden PAS kata kita tak nak ambil peruntukan daripada kerajaan ni sebab kita tidak ikhtiraf.
Khairul Nizam pula cakap, kita mengharapkan supaya kerajaan ini berlaku adil, memberikan peruntukan yang sama rata. Saya rasa biarlah Khairul Nizam ni bergaduh dengan Ajadi. Kalau boleh, seorang bagi tukar besi, seorang bagi kapal. Ha, biar dia buat kerja dia. Tapi adakah royalti minyak PAS akan dapat? Itu kena tanya dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ha. Jangan tanya dengan saya. Saya tak boleh jawab soalan tu. Tak panas. Okey. Alright. Apa ni? Ada soalan? Okey, Muhammad. Kau angkat tangan ada soalan ke? Okey. Pengkhianat. Ada kepala batas ada soalan? Kepala batas. Kau karam dulu. Dah dia baca ni. Dah tutup. Okay. Pas Selangor. Dia bagi amaran. Dia kata jangan sibuk mengheret Tuan Guru Haji Ali Kofi Aman. Dan dia akan pastikan kalau benda tu berlaku, satu perhimpunan besar-besaran akan diadakan. Itu masa dia hilang akal. Dia cakap macam tu. Bila dia dah sedar bahawa kenyataan dia itu berunsur ugutan dan boleh dia boleh didakwa. Tiba-tiba dia kata kenyataan tu palsu. Itu sebab lain kali fikir dulu baru cakap. Kalau selalu ni bercakap dulu baru berfikir, ini bahaya ni tuan-tuan. Ini bahaya. Okey. Pemimpin PAS kata kerajaan sekarang tidak mengamalkan konsep kebebasan bersuara. Pemimpin sekarang tidak mengamalkan konsep. Kerajaan sekarang tidak mengamalkan konsep kebebasan bersuara. Apa pula? Apa dalilnya yang mengatakan bahawa hari ini tidak ada kebebasan untuk bersuara? Bila polis buat siasatan atas kenyataan pemimpin PAS lah berkaitan Anwar ejen Israel. Dia macam gini. Kalau dia buat tuduhan, saya kena ingatkan dulu saya pun bila saya mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa bila presiden panggil Datuk Seri Ismail Sabri tak datang, tetapi ada masa pula berjumpa dengan Tuan Dr. Mahathir. Saya tak cakap bila dia jumpa Tuan Dr. Mahathir. Kan, saya merujuk kepada dua perjumpaan. Pertama, perjumpaan yang Mukris kata bila dia nak jadi PM, dia jumpa dengan ayah kepada Mukris Mahathir, iaitu Tun Mahathir. Itu pertama. Yang kedua, memang dia ada jumpa Tun Dr. Mahathir, ada pun gambar dekat Jepun. Saya kena juga didakwa menghina Perdana Menteri. Itu di bawah seksyen 500 tu. Haji Hadi baru disiasat, relax lah. Betul lah. Baru disiasat dah mengelupu. Baru kena panggil. Baru kena panggil. Saya dah kena dakwa. Betul lah. Relax lah. Kan? Dulu dia sedap, dia kata kita ni kluster mahkamah kan. Sekarang sekali-sekala dia turun naik mahkamah sikit je. Kan? Lagipun bukan suruh dia naik tangga. Dekat mahkamah tu ada lift. Tekan je turun naik tingkat 4. Boleh, tak ada masalah. Kalau rasa haus boleh turun dekat B1. Pergi minum. Apa yang masalah dia? So ini bukan soal ni. Kalau dia kata Anwar ialah ejen Israel, maka di dalam mahkamah tu dia buktikanlah itu ya. Apa masalah? Kan? Bila dia ada kuasa pun, dia menggunakan kuasa dia itu untuk pastikan orang tak melakukan fitnah. Betul tak? Saya tak fitnah. Apa yang saya cakap betul berlaku. Cuma saya tak beritahu bila dia jumpa. Sebab saya dah baca ada dua kali dia jumpa. Betul tak? Saya tak kata dia tak pergi perjumpaan tu kerana dia pergi ke jumpa Tun Dr. Mahathir pada waktu yang sama. Tak ada saya cakap macam tu. Okay? Ini kena jelas. Alright. Ni. Tak ada, Tok. Ni yang banyak komen kat sini, Tok.
pada pandangan Datuk kan, kalau katalah RCI 600 bilion kerajaan tak buat lah katakan. So pada pandangan Datuk, adakah rakyat ni akan kecewa tu? Sebab ramai hari soalan yang sama ni tu. Saya yakin Datuk Syed Anwar Ibrahim pun pernah mengatakan bahawa perlu disiasat ke mana perginya 600 bilion ni. Sebab Muhyiddin yang kata 600 bilion. Kalau ikut Tuan Ibrahim, Tuan Man 530 bilion. Betul tak? Jadi rakyat nak tahu sebenarnya angka mana yang betul. Yang kedua, daripada jumlah 530 ke 600 bilion ini, berapa jumlah yang betul-betul dibelanjakan untuk bayar gaji kakitangan awam, untuk pengurusan dan sebagainya, dan berapa yang dibelanjakan untuk luluskan projek-projek direct nego, dan daripada projek-projek direct nego ni, berapa yang betul-betul kerja tu dibuat, yang mana yang kerja tak dibuat tapi duit dibayar. Dan kita pun nak disiasat supaya kita nak tahu berapa banyak kickback yang diperolehi oleh Bersatu ataupun PAS. Sebab luar biasa duit yang mereka ada untuk dibelanjakan dalam pilihan raya umum yang ke-15. Begitu juga dengan pilihan raya di Melaka dan juga di Negeri Johor. Luar biasa kaya dia. Kan? Macam mana mereka bentuk kerajaan baru 18 bulan mereka ada kekayaan yang begitu banyak. Itu yang kita minta siasat. Tak ada masalah lah. Okey. Itu. Ya. Ini soalan daripada WhatsApp tu eh. Ya. Nak minta pandangan lah. Adakah UMNO ni masih lagi dikategorikan sebagai parti keramat orang Melayu? Okey, apabila selepas PRU15 ni kita tengok peratusan undi orang Melayu kepada UMNO tu agak menurun tu. Saya yakin semua orang buat kesilapan kan. Mungkin anak-anak muda yang mengubah keputusan bila mereka ni disogok dengan duit ni, mereka mungkin boleh berubah pada pilihan raya akan datang kan. Dan saya yakin kalau UMNO selepas ini kembali menjuarai isu-isu rakyat, kembali membela rakyat, kembali membela golongan tak kira B40 ke M40 ke Top 20 ke, mewujudkan suasana yang baik, kondusif untuk negara menjalankan perniagaan dengan baik untuk pelancong-pelancong datang ke Malaysia, untuk pelabur-pelabur masuk kembali melabur dalam negara ni. Kalau kita boleh memberikan kerjasama yang baik dengan sahabat kita Pakatan Harapan, kita boleh govern this country dengan baik, maka tak mustahil orang Melayu akan kembali memberikan sokongan padu kepada gabungan baru ni. Bukan hanya UMNO akan dapat sokongan orang Melayu. Kawan-kawan kita dalam Pakatan Harapan juga boleh mendapat sokongan orang Melayu. Sebab sebelum ini digambarkan mereka ni tak boleh bekerjasama, tak boleh nak menghormati hak istimewa orang Melayu, tak boleh menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, tak boleh hormati bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tak boleh menghormati hak istimewa ataupun kedudukan raja-raja Melayu. Itu yang menyebabkan ramai orang Melayu takut. Kan? Dan dimomokkan pula, bukan setakat dah bagi duit, dimomokkan pula undi BN dapat Zahid. Kan? Itu yang mula-mula diorang kata. Padahal kita dah ada poster boy kita, Dato' Sri Ismail Sabri. Kan? Dia kata undi BN dapat Zahid. Undi BN dapat Zahid. Last kali kau tak undi BN, dapat juga Dato' Zahid. Haa, padan muka kau orang. Betul tak? So, ada pula seorang lagi cakap, undi BN dapat Anwar dan Menteri. Zahid Imalan. Kan? Ada juga kan? Kita cakap jangan berbelah bagi, berikan sokongan padu pada Barisan Nasional. Kalau itu hari Barisan Nasional menang besar, mungkin Perdana Menteri hari ini Ismail Sabri. Betul tak? Tapi pasal korang kan? Undi berbelah bagi, masih lagi bagi pada Perikatan Nasional ni, baru dapat duit sikit gelap mata kan? Nak buat macam mana?
Kita dah cakap bila korang bagi undi pada Perikatan Nasional atau GTA, tak bagi undi pada BN, maka Anwar akan jadi Perdana Menteri. Ah, dah terbukti dah. Dato' Sri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Nasib baiklah Allah Ta'ala bagi nyawa ke UMNO ni. Dato' Sri Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri. Itu sebab macam bab kata anak tuan guru ni Aziz. Ni Abdul. Dia kata kita kadang-kadang ni kita fitnah orang ni lebih sangat. Kita duk ngata orang tu penyamun, perompak. Undi BN dapat Zahid. Undi BN dapat Zahid. Last sekali tak undi BN pun dapat Zahid juga. Nampak? Itu Allah Ta'ala nak tunjukkan. Sebenarnya memang sangat tepat apa yang dicakap oleh Mi Abdul ni. Sepatutnya orang PAN ni belajar melalui kesilapan mereka. Mereka beria-ria, mereka belanja beratus juta ringgit, berbilion lah bagi saya. No way ratus juta mereka boleh belanja macam tu. Billions. Berbilion duit mereka belanja. Last kali tak dapat juga kuasa. Last sekali turun naik mahkamah juga sila-sila air bulan. Betul tak? Ini semua Allah Ta'ala punya kerja. Jangan anyaya orang berlebihan. Kerana hidup ni macam roda. Takut nanti bila kamu berada di bawah, kamu pula turun naik mahkamah. Kena ingat ni. Okey. Tok. Ya. Ni soalan pada komen tok. Dia kata tok, kenapa geng-geng Pen Bro, pengkhianat bro dan broker ni tak ucap tahniah kepada kita dengar bro. Juga. Ada juga yang ucap tahniah kepada DAP pun dia ucap tahniah ada juga. Tapi tak ada pula ucap tahniah pada Presiden UMNO kan. Itu maknanya mereka ni adakah mereka tak puas hati? Mereka masih lagi tidak puas hati lah. Mereka masih lagi tidak puas hati. Tak apa, tak kisah. Kita heran tu kan. Ada yang duk kutuk. Kalau undi BN Dato' Zahid akan bawa kita kerjasama dengan Anwar Ibrahim. Tiba-tiba bila Dato' Sri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia paling awal ucap tahniah. Ada juga. Kadang-kadang seronok tengok tim-tim ni kan. Mengelupur tak tentu pasal. Biar bagi dia panas sikit. Okey? Ada lagi? Okey lah. Kempen.